yang menggunakan akun-akun palsu ini memecah belah kapal tengah, kami himbau, jangan malu kamu punya nama asli, jangan palsu. Uang kita menangani COVID di tempat ini yang baru kita siapkan 16 miliar. Udah itu semua. Itu bantuan, itu untuk tenaga medis, itu untuk membuat posko, itu untuk penyemprotan. Dan itu berkelanjutan sampai bulan, sampai ini selesai. Kita berdoa ini cepat selesai. Kalau saudara diberi bantuan dan merasa itu tidak layak bagi saudara, jangan terima. Kasih ke orang lain. Masih banyak orang yang membutuhkan. Harus bertahan dalam persoalan ini. Jangan sampai ada orang yang susah dan jangan sampai ada orang yang tidak makan akibat COVID ini. Kita berdoa supaya COVID ini cepat selesai. Sekarang tidak dibutuhkan tukang fitnah. Yang dibutuhkan itu orang yang mau memberi bantuan. Jadi jangan perkara kenapa ini, kenapa itu? Atau tunjukkan kamu yang dulu beri bantuan. Suruh orang yang tukang fitnah itu, apalagi dia keluarga mantan pejabat di sini, kerjanya tukang fitnah. Coba mana tahu, saudara itu dua menjabat mencuri, balikkan. Itu dibutuhkan sekarang supaya bisa terbantu masyarakat. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, pulangkan uang rakyat. Kalau untuk kalau curi, kembalikan ke rakyat. Yang pejabat-pejabat lama, kalau ada, kalau tidak ada apa boleh buat. Masyarakat jangan percaya dengan akun-akun palsu. Sedangkan namanya aja, dirinya aja sudah dipalsukannya. Orang tuanya aja tidak diakuinya bahwa dia siapa. Coba bayangkan, tidak diakuinya orang yang melahirkannya. Kenapa? Buktinya dia malu menampilkan nama aslinya. Jangan mau ini terpecah belah oleh itu. Jadi jangan percaya berita hoax. Kita doakan yang berita hoax itu jangan sampai dia kena corona. Itu kita doakan. Dan kalaupun kena corona, yang penyebab-penyebab berita hoax, kami sampaikan tanah pekuburan sudah kami siapkan, jangan ragu. Jadi jangan ragu, kami doakan insya Allah dana desa sudah ada petunjuk untuk digunakan ke COVID. Ke COVID itu baik bantuan BLT maupun bentuk sembako. Jadi kalau ada yang bilang dana desa itu harus 600 ribu per orang sesuai pusat, itu bukan setiap masyarakat. Ada juklaknya yang tertulis. Ada kategorinya. Kalau sempatlah 600 ribu, anggaran desa itu 700 juta sampai 1 miliar. 600 ribu itu disuruh beri berapa bulan? 3 bulan. Kalau kakak di desa itu, ada 1.000 kakak, kali 600.000, udah 600 juta, 3 bulan, 1,8M. Dari mana? Anggarannya cuma 700 sampai 1 miliar. Logika berpikir. Jangan menyebar fitnah. Ya, jangan menyebar fitnah. Kami ulangi, akun-akun palsu silakan bertobat sebelum corona menghampirimu. Jangan malu kamu anak siapa, jangan malu kamu mengakui orang tua. Bagi masyarakat, jangan percaya dengan akun palsu. Orang tua saja tidak ada punya. Apalagi berita itu pasti palsu. Terima kasih.